Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan salam rahim ya. Pertama sekali terima kasih kepada pengasas ya, tim inspirasi Kuma hadir, Tuan Fazli bersama dengan rakan-rakan kerana sudi untuk menjenguk saya yang jauh ya, melangkah Laut Cina Selatan dan terbang sehingga sampai ke destinasi di Pantai Timur Sabah ini untuk bertanyakan beberapa soalan pendapat saya selaku aktivis, yang mana saya ini memang dikenali sebagai aktivis lah. Kalau nak kata orang ahli politik ni mungkin dulu-dululah. Kalau kata macam Tun Mahathir kata, dulu itu dulu kan. Saya sekarang ni dah jadi aktivis masyarakat, yang mana saya lebih suka bermasyarakat dengan menjalankan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Jadi menyentuh dengan tajuk yang ditanya oleh Tuan Fazli, ianya amat menarik bagi saya. Dan ramai masyarakat mungkin kehidupan seharian mengetahui dan telah tahu pun ayat salah atau silap. Tetapi dari segi perspektif pandangan peribadi saya selaku rakyat marhain, salah dan silap ini adalah satu pengertian yang berbeza, perilaku yang berbeza, tindakan yang berbeza dengan situasi yang berbeza. Mungkin ramai yang kadang-kadang tak perasan atau tak tahu. Mungkin dia kata salah tu sama dengan silap. Tapi bagi saya, salah itu tak sama dengan silap. Kalau saya nak cakap silap lah dulu. Silap ini setiap hari manusia akan buat kesilapan. Setiap hari manusia tak akan lari daripada buat silap. Semua ni dah termaktub dalam cerita-cerita harian. Ya, siapa tak kenal dengan siapa pemimpin-pemimpin kita? Kalau kita kata pemimpin tu tak buat silap, itu bohong. Yang tak buat silap hanya satu je. Yang tak buat silap di atas hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah dah cipta manusia ni tuan untuk buat silap. Yang manusia ni dicipta untuk buat silap hari-hari. Buat silap setiap hari kerana dia nak menguji umat dia tu menggunakan akal yang dia kurniakan, boleh tak berfikir untuk mengatasi, memperbetulkan silap yang dia buat hari ini. Dan tak ada jaminan silap itu tak dibuat lagi pada esoknya. Kerana silap itu pasti berlaku setiap saat. Tetapi bila kita nak cakap pasal salah, bukan semua orang itu bersalah. Hanya yang telah diputuskan sama dalam agama, dalam mahkamah, sekiranya diputuskan setelah disiasat, diteliti, didakwa, dibicara, kalau dah tahu nampak dia punya bukti-bukti dan didapati bersalah, itu namanya salah. Dan itu kita tak boleh nafikan, dia memang bersalah. Tapi kadang-kadang dalam dunia sekarang ni, orang yang buat silap tu dikata salah. Kan? Tapi orang yang buat salah tu tak ada salah pun. Tak nampak pun salah. Datuk, tolong ya, kupas sikit. Ada yang buat silap dan ada yang buat salah. Yang buat silap, dia dapat, mungkin dia dapat memperbetulkan kesilapan. Yang buat salah, kalau dia dihukum dan dia dapat bersalah, maksudnya dia telah menerima hukumannya. Betul. Ini ada yang dibuat silap, ada yang buat salah, tapi tidak pernah didakwa ataupun disiasat. Itu soalan cepu mas. Saya memang suka dengar. Jadi macam kita tahu dekat negara kita ni, setiap manusia termasuk saya sendiri, saya mengaku dengan saya sendiri pun saya hari-hari buat silap. Kalau kita nak tengok ya, kalau orang kata orang tu tak buat silap, tadi kita order makan pun dia silap. Kita cakap jangan letak ayam, dia letak ayam, itu dah silap dengar atau silap bubuh. Itu namanya silap. Tapi takkan kita nak hukum dia kerana kesilapan. Kita cuma panggil dia balik, perbetulkan silap itu. Kadang-kadang kalau kita nak buat kereta, kita cakap aircon rosak, tapi dia buat lain. Mekanik pun buat silap. Doktor pun pandai buat silap. Kita kata gigi aku sakit ni doktor, tapi dia tampal tempat lain, dia pun buat silap. Jadi kesilapan itu yang boleh dimaafkan dan boleh diperbetulkan. Tapi apa yang kita nampak dalam senario yang sekarang ni, dalam kehidupan sekarang ni, ramai yang buat salah ni tak pula kena hukum. Yang buat silap pula yang kena hukum. Kenapa berlaku sekarang? Dunia sekarang ni, saya tengok zaman sekarang, terutama yang di Malaysia ni, memang sangat-sangat songsang dia punya perilaku. Yang salah boleh dimaafkan, yang silap akan dihukum. Ha, ini yang perlu dibetulkan. Ini yang saya ingat rakyat Malaysia pun dah celik dan dah tahu dah. Kalau yang silap itu patut kita maafkan, yang salah itu patut kita hukum. Tetapi alangkah kita heran ya, dalam kehidupan sekarang ni, yang salah itu masih bebas. Tak pula kena hukum, tak berani disentuh. Tetapi yang silap dibuang. Dibuang di air,
dia macam-macam dibongkar. Dia punya silap yang dibongkar, bukan salah. Tapi yang salah itu, dia punya salah tak dibongkar, apatah lagi silap. Mestilah ditutup rapi, dijaga. Ini masalah saya tengok sekarang ni dekat Malaysia. Terutama kalau nak sentuh politik, saya pun dah jadi bingung. Mungkin rakyat semua pun ikut bingung. Saya ingat semua masyarakat pun dah meluat tengok kita punya politik. Sebab kalau kita tengok politik kita sekarang, dah macam jadi politik budak-budak. Pasal apa? Yang silap dihukum, yang salah dibendung. Dibendung maknanya disembunyi, malahan disayang. Ini masalah. Tapi tunggulah, untuk semua ini, siapa yang akan menghukum yang salah itu? Bagi saya, rakyat akan menghukum. Saya ingat semua rakyat yang tengok live pada malam ini akan setuju. Sebab itulah negara demokrasi berparlimen akan menghukum sesebuah kerajaan ataupun parti yang dah buat salah kepada rakyat dia. Hukumannya itu adalah pada pilihan raya umum yang akan datang. Itu saya punya pandangan. Terima kasih, Datuk. Ya. Soalan seterusnya lebih berkaitan dengan salah dan silap juga. Okay. Kebelakangan ini, serangan demi serangan secara peribadi ataupun serangan melulu yang dibuat oleh pihak tertentu, tak kira daripada parti kerajaan ataupun parti pembangkang, kepada yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kononnya Tun tidak layak menjadi Perdana Menteri kerana kesilapan-kesilapan yang mungkin ada di zaman yang Tun pernah lakukan. Apa pandangan Datuk tentang Tun Dr. Mahathir Mohamad kononnya tidak layak menjadi Perdana Menteri buat kali kedua? Oh, soalan ni soalan berat. Sebenarnya berat bagi saya untuk menjawab, tetapi sebagai aktivis saya wajib menjawab. Dan mungkin ramai yang tahu di kalangan pengikut-pengikut setia saya, orang semua dah tahu saya ni kalau cakap dengan Tun, saya tak rapat dengan ayahanda Tun Dr. Mahathir. Tetapi bagi saya, nyawa saya adalah Tun Dr. Mahathir. Sebab saya memang mengidolakan beliau sehingga ke akhir hayat saya. Jadi tentang soalan yang diberikan kepada saya yang berat ini, bagi saya serangan-serangan yang kebelakangan ini yang telah dimainkan oleh pelbagai parti, pelbagai pihak, terutamanya dalam media, yang telah menyerang peribadi Tun dan mengungkit kesilapan-kesilapan Tun semasa dia menjadi Perdana Menteri dahulu, untuk ditelanjangkan, dibogelkan di masyarakat supaya membenci. Jadi bagi saya perbuatan ini amat tidak berasas dan tidak berakal. Bagi saya tak ada akidah lah. Orang yang buat ini adalah orang yang terpaksa. Pertama, dia takut. Saya boleh cakap kerana orang tu takut dengan seorang yang warga emas yang bagi saya telah berumur 93 tahun. Dia takut. Sebab dia takut, dia kalah. Sebab itulah dia gunakan kaedah serang peribadi, nak ungkit cerita lama, cerita yang 20 lebih tahun yang lalu. Nak bagi tahu kepada publik, nak bagi tahu kepada masyarakat. Tapi saya ingat rakyat tak bodoh. Memang tak dinafikan kalau saya nak cakap, ayahanda yang berbahagia, amat bahagia Tun ini memang banyak membuat silap. Saya cakap terus terang. Mungkin dia mengaku. Dia pun dah minta maaf. Dia mengaku silap itu dia buat. Tapi kita perlu fikir, adakah Tun buat salah? Kan? Jadi dalam konteks salah atau silap, kita kena bijak menilai yang silap ada. Tun memang ada buat silap. Kerana dia ada kabinet dia masa tu. Kabinet dia pun buat silap. Bila kabinet dia buat silap, dia percaya kabinet dia masa tu, maka silap itulah dia telah buat. Tetapi dia tak buat salah. Kalau dia buat salah, maka negara kita datang terkena badi serangan dunia oleh George Soros. Ada Tun buat salah. Tun telah berfikir macam mana nak mengatasi salah George Soros ini untuk diperbetulkan supaya tak dihukum dan diangkat balik ekonomi untuk dibaiki ekonomi dalam tempoh 2 hingga 3 tahun. Itu kita nampak jasa Tun pada tahun 1997. Ekonomi kita merundung, tetapi berapa lama Tun ambil masa? Itu tak silap dan itu tak salah. Bagi saya, di mana silap Tun, di mana salah Tun? Kenapa sekarang kita nak cakap berkenaan dengan isu-isu forex yang mana masa tu memang diakui ada silap tetapi bukan salah? Kenapa sekarang itu bukan RCI? Bukan saya nak mempertikaikan bidang undang-undang, badan undang-undang. Tetapi banyak yang kita nampak ke undang-undang negara kita. Tetapi banyak yang kita nampak sekarang kesilapan berlaku dalam lunas undang-undang sekarang. Silap juga. Dia bukan salah, dia silap. Sebab tu kita janganlah sewenang-wenangnya sebagai rakyat marahain yang bukan level Tun ya, nak kita menyalahkan dia, nak kita menuding jari, Tun kau salah. Kita bukan di level dia. Dan saya suka juga untuk menasihatkan para pemuda-pemudi yang baru belajar dalam politik seperti saya ini. Kita bukan level Tun untuk kita menghakimi dan menuduh Tun adalah orang yang bersalah dalam semasa dia menjalankan jawatan sebagai Perdana Menteri. Oh, saya ingat kita ni
memang tak ada akal, tak ada otak dan tak ada akidah bila kita tuduh. Ya. Okey Datuk. Cakap-cakap politik yang memperkecilkan kemampuan Tun dengan usianya yang dia tak mampu. Datuk sebagai seorang aktivis yang lebih dekat dengan masyarakat Marhain di luar sana, pandangan Datuk dan juga pandangan masyarakat Marhain, sama ada mereka menyokong atau tidak, Tun jikalau memenangi Pakatan Harapan menangi pilihan raya umum kali ini, diberi peluang dan dilantik semula sebagai Perdana Menteri, adakah rakyat dan aktivis-aktivis lain menyokong? Bagi saya, selalu menyokong. Bila kita ke alam maya, orang kata dulu Tun jadi Perdana Menteri, alam maya belum wujud lagi. Jadi benda tu tak begitu mencabar. Tetapi Tun wujud, Tun masih hidup sekarang, alam maya dah ada. Jadi rakyat Marhain yang bercakap hari-hari dalam Facebook, dalam Instagram, dalam mana-mana blog, telah menyatakan suara Marhain yang bukan dibeli menggunakan wang ringgit, ya, menyatakan pendirian mereka. Saya pun ada akaun juga Facebook, saya pun ada followers juga. Boleh katakan 95% menyokong kembali usaha Tun untuk menyelamatkan Malaysia, dan tak mustahil kita menyokong juga Tun untuk menjadi Perdana Menteri kembali bagi menyelamatkan keadaan ekonomi. Walaupun dalam seketika, mungkin kita tahu Tun mungkin tidak akan menjadi Perdana Menteri yang lama disebabkan faktor usia, tetapi bagi saya Tun wajib dan layak untuk jadi Perdana Menteri bagi mengimbangi, menstabilkan keadaan ekonomi di mana mata wang kita yang telah merundung jatuh ke belakang ini, yang tak naik-naik lagi, yang tetap turun. Barang semua naik tapi duit tetap turun. Di situlah tak stabilnya ekonomi kita. Dia tak ada satu gencatan ataupun tebatan mata wang ringgit kita berbanding dengan dolar Amerika. Ini masalah. Bagi saya tak ada masalah kalau Tun nak jadi Perdana Menteri 5 kali pun, sebab Tun masih sihat. Rambut putih tapi Tun boleh bercakap berdiri tanpa tongkat. Ada orang tu umur 60 tahun tapi dah pakai wheelchair, dah tak jaga kesihatan. Kita tengok anugerah Allah. Kita tengok anugerah yang Allah bagi kepada Tun, dia masih ingat lagi segala-galanya. Kalau nak bandingkan dengan yang lain-lain ni, bukan saya nak cakap. Umur dah 93, memang dah nak nyanyuk. Tetapi apa yang saya dengar orang cakap, orang Tun ni nyanyuk, sehingga orang tu yang nyanyuk. Yang muda lebih awal nyanyuk daripada Tun. Di sinilah kita tengok silap dan salah orang yang judge Tun tu. Di mana arah Tun berdiri sekarang. Tun sebenarnya bukan tamakkan kuasa. Dia dah lalui semua tu. Dia dah jadi Perdana Menteri, pengurusi OIC, dah berapa penggal. Dia dah ambil semua tu. Kalau orang tu kata, Tun tamak kuasa, gila kuasa. Tang mana dia gila kuasa? Nak tanya orang yang bercakap tu, tang mana Tun gila kuasa? Kerana Tun telah pegang semuanya. Dunia perlukan Tun. Kalau dekat Jepun, orang Jepun tunduk tengok Tun. Kalau dekat Dubai, dekat Arab Saudi, orang akan peluk Tun. Takkan dekat Malaysia orang nak ludah Tun. Akai kat mana letak? Jadi kita cakap, kita adalah rakyat Malaysia, kita perlu menghargai antara seorang bapa pembangunan yang membangunkan nama negara di mata dunia atau yang merompak harta negara. Itu yang saya punya pendapat. Wow, penjelasan kupasan yang cukup, ya, cukup menarik daripada seorang aktivis dan juga Marhain. Okey Datuk, kebanyakan masyarakat di luar sana confused bila berlaku bencana alam, banjir dan sebagainya, itu kerja YB. Orang lain tak perlu buat. Tapi apa yang kami lihat, apa respon yang kami dapat di tim admin kami tentang di Sabah ini, Datuk antara seorang aktivis yang ke depan. Bukan saja dalam dari segi soal apa bencana alam dan sebagainya. Dan kami pun dengar bila berlaku kebakaran di sini, Datuk antara yang terawal turun memberi sumbangan dan bantuan. Begitu juga dengan program-program yang Datuk lakukan. Adakah, dan cakap-cakap mengatakan Datuk cuba mengambil alih kerja yang Datuk tentang itu. Saya ingat ni soalan memang soalan bagus ya, yang sangat-sangat luar biasa, yang saya tak jangka ditanya. Soalan mengejut. So bagi saya macam ni, simple. Selaku aktivis masyarakat, saya ingat bukan saya seorang ya. Siapa yang jadi aktivis masyarakat, dia yang telah menjiwai sebagai aktivis yang bukan dinaungi dan dibayangi oleh politik punya cerita. Sebab antara aktivis politik dengan aktivis masyarakat, dia ada dua beza, dua skop yang tak sama. Saya melabelkan diri saya sebagai aktivis masyarakat kerana bagi saya aktivis masyarakat ni nadi dia adalah dengan rakyat, bukan dengan orang politik. Jadi bila berlaku apa-apa musibah, bencana, saya telah nawaitukan diri saya untuk menjadi orang yang paling awal. Bukan nak berebut tempat, siapa yang paling awal dia menang, tak ada.
Tapi kalau boleh kita kena care about community, kita kena care about rakyat Marhaen di mana ikut kemampuan. Saya juga ada beberapa pertubuhan NGO yang saya bawa dan saya naungi, dan alhamdulillah setiap musibah yang berlaku kita tak perlukan bantuan politik. Kita bukan nak pinggirkan mereka, mereka ada mereka punya kerja sendiri, tapi kita nak buat kita punya kerja. Dan saya telah terapkan nilai-nilai tersebut kepada ahli-ahli di bawah NGO saya. Tolong laksanakan, lunaskan apa yang boleh, bantu kepada rakyat yang memerlukan sekiranya berlaku musibah. Sebab itulah bila berlaku kebakaran ke, banjir ke, orang susah ke, gelandangan ke, insyaAllah kita akan ke depan. Dan memang ada cakap-cakap sumbang, katanya saya ni macam dah nak jadi YB, mengambil alih, mengambil alih. Dan juga kadang-kadang macam mengganggu. Bagi saya tak ada. Kalau YB tu fikir saya nak ganggu, dia dah silap. Itu nama dia silap, kan? Saya tak kata dia salah, tapi dia silap tafsir. Sebab kita ke depan tu hanya untuk meringankan dia lagi. Kita ke depan tu membantu dia lagi sebenarnya, untuk meringankan kerja dia supaya dia tak payah tergesa-gesa. Kita ke depan sebagai aktivis masyarakat. Sebab itulah saya gunakan kaedah ini di mana saja. Walaupun dalam acara-acara yang saya buat, seperti mana tahun-tahun lalu saya buat acara, setiap acara saya itu, di situlah saya menyumbang kepada setiap mangsa yang memerlukan. Tak kira anak yatim, fakir miskin, ibu tunggal, orang-orang susah, mangsa kebakaran, mangsa banjir gelandangan, semua saya bantu. Di mana acara saya buat tu, di situlah bantuan saya berikan. Hasil juga daripada kutipan-kutipan orang-orang yang berhati Marhaen untuk bersedekah. Jadi kami sama-sama menyerahkan, tidak bergantung harap kepada acuan politik, dana politik untuk diberikan bantuan kepada rakyat yang memerlukan. Itulah yang saya terapkan kepada diri saya dan juga semua ahli-ahli di bawah pertubuhan NGO yang saya naungi. Dan kami tak pernah nak kacau wakil rakyat, tak pernah nak kacau YB, kata YB tolong minta dulu dana, tak pernah. YB, wakil rakyat, itu kerja dia, kalau dia nak bantu, nak bantu. Tak nak bantu, terpulanglah. Tapi bagi saya, selaku aktivis masyarakat, saya tak nak dicampurkan ideologi politik ke dalam aktivis masyarakat. Itu yang saya buat sehingga hari ini. Lagi satu, Datuk. Datuk, boleh kami di tim admin Inspirasi Pemahadir menyifatkan Datuk sebagai satu-satunya aktivis yang ke depan menyahut dan menghulurkan tangan kepada Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad selepas Tun mula melakukan serangan kepada kerajaan dan juga kepimpinan tentang 1MDB. Dan sejak dari tahun 2014 kalau tak silap saya, hinggalah kini Datuk antara orang pertama dan yang terakhir yang membawa Tun ke bumi Sabah ini. Jadi implikasinya tetap ada. Kami faham dan juga kami jelas Datuk menerima serangan-serangan politik, serangan peribadi dan sebagainya. Kenapa Datuk berani ke depan untuk menghulurkan tangan kepada Yang Amat Berbahagia Tun dan dibawa ke Sabah pada 2015. Okey, ini lagi satu soalan yang saya tak jangka. Tapi bila saya nak jawab, dia bukan dalam bentuk skrip, kerana daripada hati saya sendiri. Okey, sebagaimana saya dah bercakap dengan Tuan, saya walaupun tak rapat dengan Tun, tapi semenjak saya di bangku sekolah lagi, saya di zaman era Tun Mahathir, Datuk Seri Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia yang kita sangat kasihi. Saya telah menyimpan cita-cita daripada kecil lagi ingin cium tangan kepada Perdana Menteri. Pernah berjumpa dari jauh melambai waktu dia melawat di bumi Sabah, tetapi tidak berkesempatan menghulur tangan, berjabat tangan atau lagi memeluk dia. Jadi daripada masa itulah saya nampak pembangunan dari segi minda pelajar termasuk diri saya sendiri telah dididik dalam era Tun Dr. Mahathir sehingga saya dewasa, sehingga saya sempat lagi, sehingga saya kahwin, Tun masih jadi Perdana Menteri. Jadi bila saya melihat kepada jasa-jasa, sebab itulah seperti mana kalau Tuan boleh nampak di belakang wallpaper ni pun, saya abadikan wallpaper Menara KLCC di mana salah satu sumbangan Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir. Di situlah lambang kecintaan saya, nyawa saya adalah Tun. Mana-mana orang tanya kenapa Datuk ni terlalu mengagungkan Tun. Kadang-kadang orang kata saya ni macam dah tahyul, dah anggap Tun macam Tuhan. Tak, bagi saya, saya bukan seperti macam tu. Saya anggap Tun ini adalah sebagai ayah saya sendiri, bukan orang lain. Walaupun dia tak serapat dengan saya, saya cuma pernah pertama kali dan terakhir kali berjumpa dengan dia pada 2 tahun yang lalu. Jadi pertama kali di Yayasan, kedua kalinya di Bumi Tawau. Sayalah orang yang telah bertungkus lumus dengan bantuan beberapa rakan termasuk Tuan sendiri, sehingga
Termakbulnya doa saya telah sembahyang tahajud selama sebulan untuk memohon kepada Allah, berilah dan bukakanlah hati Tun agar menerima pelawaan saya untuk datang ke bumi peladang ini ke Tawau. Akhirnya beliau datang dan memijak bumi Tawau. Semasa tiba di airport, saya mengalirkan air mata. Kerana inilah kali juga pertama saya boleh duduk bersama dengan Tun, boleh berjabat tangan, boleh cium tangan dan juga boleh beramah mesra. Bukan pasal saya nak glamour, tetapi kerana apa yang saya bawa, kerana saya nak Tun bercerita secara face to face talk. Ya, nak bercakap bersemuka, dan saya yakin orang Tawau masa itu pun sangat-sangat menunggu, sama ada mereka menyukai atau tidak, tetapi mereka tetap hadir sehingga ribuannya memenuhi segenap ruang di hotel Promenade pada masa itu. Sebab itulah bagi saya, selepas saya buat benda tu, memang saya hadapi pelbagai serangan, memang saya ditohmah, macam-macam yang saya dapat, sehingga apa yang saya nak buat dalam bentuk perniagaan semuanya dihalang, ditutup dan dikekang. Tetapi bagi saya, walau apapun badai melanda, saya tetap yakin rezeki itu datang dari Allah, bukan daripada pemimpin politik. Walau dia ada kuasa, tapi bila Allah kata, aku beri itu rezeki melalui malaikat yang menurunkan rezeki, saya tetap ada rezeki. Dan sehingga hari ini, setelah 2 tahun lebih berlalu, semenjak Tun sampai ke Tawau, ya, pada 5 hari bulan Oktober 2015, saya masih hidup, alhamdulillah, aman damai, dan masih boleh bersahabat dengan semua kawan-kawan. Walaupun di kalangan ahli-ahli politik yang lain memang membenci saya, memang dah memblok saya, dah kekang saya untuk beberapa pendapatan, saya tak kisah. Kerana saya yakin rezeki itu dari Allah, bukan daripada mereka. Dan saya tahu Tun bakal mengubah landscape politik negara pada PRU yang akan datang ini. Saya cukup yakin, dan terlebih yakin lagi ada, dengan izin Allah, sesuatu yang akan berubah pada suku tahun awal tahun ini mesti berubah. Dan saya yakin mesti berubah, bukan kerana kita nak berubah untuk kesengsaraan, tetapi merubah ke arah lebih baik daripada apa yang ada sekarang, untuk mengubati segala kesiksaan rakyat. Inilah saya punya pandangan. Soalan seterusnya, Datuk. Rakyat kebanyakan bercerita undi Tun hapus GST, undi Najib kekal GST. Dan seperti mana janji Tun dalam masa 100 hari, jikalau Pakatan Harapan memenangi dalam perayaan umum akan datang, 100 hari pertama adalah menghapuskan GST. Dan cakap-cakap di sebelah sana mengatakan itu hanya janji dan omong kosong daripada Tun. Adakah Datuk yakin? Datuk yakin benar atau tidak itu hanyalah omongan kosong, ataupun Tun mampu melakukannya, menghapuskan GST dalam 100 hari pertama? Saya, bagi saya simple, ya. Kalau orang kata Tun berbohong, 22 tahun dia bohong kita. Saya pun turut dibohong. Tetapi apa yang kita nikmati selama sebelum Tun berakhir, Tun telah mengutarakan terlalu banyak. Dia bukan hanya menepati di dalam Malaysia, tapi dia tepati juga perjanjian dengan negara-negara di luar, negara-negara yang ingin bantuan. Tun telah bantu negara Bosnia, ya, Tun telah bantu negara Kazakhstan, bantu negara Arab, banyak, terlebih-lebih dia bantu. Dia tepat dan dia laksanakan. Jadi kalau Tun cakap kalau beliau berjaya untuk menawan kembali dan mengambil tampuk pemerintahan, untuk hapuskan GST bukan hanya 100 hari diperlukan oleh Tun. Tun kata kalau itu hanya target 100 hari. Tapi pandangan saya selaku aktivis, kalau Tun nak hapuskan sehari pun boleh. Dia ambil alih kerajaan, besok dah hapus dah. Itu daripada seorang pemimpin yang tersohor. Bila dia bercakap, sebab kita dah tahu dia punya check and balance. Dia bukan hanya cerita kosong, tetapi Tun dah buat kiraan dengan fakta-fakta sekali. Ha, jadi bagi saya, tidak ada apa-apa sebab untuk rakyat Malaysia tak percaya bila cakap Tun. Orang kata Tun meroyan. Saya dah cakap tadi, tuan, yang cakap Tun meroyan ni, orang tu hilang akal kerana dia nak jaga jawatan dia, takut keluarga susah, takut dibuat macam-macam dan tak ada akidah. Saya cakap terus terang. Sebab bila kita percaya, bukan nak menduakan Allah, bukan nak menduakan, bukan kita anggap Tun sebagai Tuhan. Tapi bagi saya, Tun ni dianugerahkan oleh Allah, akal fikirnya sangat tajam, dia boleh buat sesuatu prediction, orang kata target, sebelum dan kejadian itu berlaku. Katakan dia target 6 bulan akan berlaku, benda tu tetap akan berlaku. 90% tetap akan berlaku. Jadi kalau Tun dah predict 100 hari dia boleh hapuskan GST, saya tak ada nampak sebab yang kita tak boleh percaya lagi.
Saya ada sebab yang kata kita wajib percaya bahawa Tun boleh hapuskan GST tak sampai 100 hari. Tun cukup bagus. 100 hari dia bagi. Di Sabah pun Tun dah buktikan macam mana kita nak ambil alih. Waktu UMNO masuk dulu, macam mana Tun kata nak tumbangkan kerajaan PBS. Ingat PBS pun tahu. Tun dah buat satu konsep berkongsi kuasa. Rotation, siapa nak jadi ketua menteri. Tun dah buat dah. Semua dah menikmati daripada parti BN UMNO, daripada apa ni, APCO, daripada SAPP, daripada LDP. Ini semua dah menikmati jadi ketua menteri. Tun dah kotakan dia punya apa yang dia cakap. Maknanya ditepati dan dilaksanakan. Ini pun kita boleh jadikan sebagai bukti. So kenapa kita tak boleh percaya lagi? Tun dah daripada muda sehingga sekarang 93, dia tak bohong rakyat. Kita nampak rakyat tak dibohong dan rakyat tak sengsara hidup. Orang kata sekarang harga barang dah naik sebab bukan pasal di Malaysia punya kerajaan, sebab pasaran dunia. Saya nak pertikaikan Malaysia sebagai pengeluar minyak sawit yang terbesar di dunia. Kenapa kita punya minyak makin naik? Tak tersusun dia punya harga. Setiap minggu turun naik. Kata harga minyak dunia naik, padahal bila diumumkan harga tong sedunia turun. Tapi kenapa harga minyak kita naik? Kat mana kita nak letakkan pembohongan itu? Siapa yang nak kita salahkan? Itu bukan silap, itu sebenarnya salah. Ya, itu sebenarnya salah. Benar, saya setuju dengan Datuk. Seperti mana minyak kelapa sawit. Ya. Kita pengeluar minyak kelapa sawit antara terbesar di dunia. Namun minyak masak kita daripada RM13.90 melambung ke RM23. Naik. Itu salah. Saya setuju, Datuk. Okey, Datuk. Seterusnya, pilihan raya umum kali ini yang dipanggil ibu segala pilihan raya, yang nak menarikkan lagi raja segala pilihan raya. Pertembungan dua kuasa bagi kami di pihak admin dengan kajian yang kami lakukan, satu adalah jasa UMNO itu sendiri dan satu lagi jasa individu yang bernama Tun Mahathir Mohamad. Dan marhain di luar sana juga confused siapa sebenarnya yang berjasa, UMNO ataupun Tun Mahathir Mohamad. Ya, ini pun soalan cepu mas yang tidak ada dalam pemikiran saya sebentar tadi. Saya nak tanya pandangan Datuk, siapa yang sebenarnya berjasa? Parti itukah yang berjasa atau individu yang memimpin parti itu? Ini lagi soalan. Saya ingat ini soalan ibu cepuk emas. Dia soalan bonus dan ibu cepuk emas. Bagi saya soalan ini, bila saya jawab, mewakili rakyat marhain. Saya bukan jawab atas diri saya dan saya ingat semua viewers, ya, para penonton untuk live ini mungkin akan bersetuju apa yang saya katakan. Siapa yang berjasa? Adakah jasa UMNO tu hendak dijadikan sebagai satu sukatan tali pengukur sebagai untuk menarik pengundi, ataupun jasa Tun Dr. Mahathir yang memimpin sebagai individu? Kita nak ambil dua. Bagi saya, kalau tengok jasa UMNO, UMNO ni sebuah parti yang telah dua kali dia telah diharamkan dan telah ditubuhkan semula oleh Tun Dr. Mahathir. Jadi kalau kita tengok parti ini pun, yang orang dah telah berjasa dalam parti ini adalah Tun Dr. Mahathir. So kalau kita nak ambil satu landscape untuk menyukat UMNO ni telah berjasa, dia berjasa. Kalau kita tengok, UMNO telah ditakdir oleh beberapa pemimpin, yang mana dulu Tun Kuat Rahman, Tun Razak, Tun Husin On, pernah Tun Dr. Ismail, lepas tu baru pergi Tun Dr. Mahathir, then Tun Pak Lah, Tun Abdullah, sekarang baru pergi Datuk Seri Najib Razak. Jadi bila kita melihat jasa individu ini, bila kita lihat UMNO dulu ini memang berkocak. Saya bukan boleh menghakimi, saya mungkin saya silap, tapi saya tak salah. Saya sebab saya belajar sejarah. Itu pun silap cakap. Belajar agama dah kan. Bila kita belajar sejarah, kita tengok beberapa pemimpin-pemimpin lama semua ada gelaran. Bapa kemerdekaan, bapa pembangunan apa semua. Bila kita tengok Tun Dr. Mahathir sebagai bapa pemodenan Malaysia, dan juga Datuk Seri Najib sekarang ni bapa transformasi. Itu saya nak sentuh juga sikit, ya. Jadi bila kita tengok kejayaan, kita ambil jasa seorang ni, Tun Dr. Mahathir. Saya ingat rakyat-rakyat yang melihat sekarang dalam live ni, bila kita nak cakap jasa Tun Dr. Mahathir, kita tak boleh cakap hanya satu dua. Kita tak boleh cakap dia bina KLIA, dia bina Putrajaya, dia bina ni apa ni F1 Sepang, dia bina ni apa semua yang MSC, Cyberjaya, semua Tun bina. Bukan itu yang sebab kita nak kenang juga. Tetapi kita kenanglah Tun dari sudut perjuangannya kepada rakyat, bukan pembangunan saja tapi perjuangannya dengan rakyat.
apa yang telah dia cipta untuk rakyat, apa yang telah dia berikan kepada rakyat, berbagai subsidi-subsidi dulu yang telah dia perkenalkan, yang kini telah ditarik balik. Jadi nak kenang UMNO lagi sekarang. Kalau dulu kita boleh katakan UMNO dulu kini, tapi bukan selamanya. Kalau masa Tun dulu, UMNO dulu, kini dan selamanya. Tetapi masa sekarang ini, saya bukan katakan UMNO ini jahat, tak dah. Tetapi kerana banyak yang pemimpin-pemimpin yang lupa daratan, berani menghukum alam, berani melawan takdir, jadi saya cakap UMNO dulu, kini dan bukan selamanya. Tetapi bagi rakyat Marhain, rakyat dunia, tak kira di mana saja, Tun Dr. Mahathir adalah dulu, kini dan selamanya. Sebab itulah jasa individu itu lebih penting untuk kita ambil dan berikan sokongan, sebab dia nak kembalikan maruah Malaysia yang lama itu, yang gah di mata dunia, untuk dibawa kembali dalam tahun 2018 ini. Ini yang kita nak. 2018 ini, inilah penentunya untuk kita lihat perjuangan satu orang ini, iaitu Tun Dr. Mahathir, sebab jasa dia bukan hanya kepada pembangunan dalam negara, tetapi rakyat sekalian menikmati apa yang dia berikan kepada kita. Jangan tengok kepada silap dia itu. Silap pemimpin sekarang kita tak nak tengok. Kita nak tengok silap dia yang dulu. Silap sekarang bukan silap. Sekarang yang salah. Yang dah kita tahu salah bukan silap. Tapi tak ada nampak silap atau salah. Ditutup, dibungkus dengan kain sutra. Tapi Tun yang dah buat baik, buat pahala ganjaran, dicakap salah, dicakap silap. Cuma saya tahu, rakyat semua tetap tahu Tun tak silap, Tun tak salah. Inilah saya punya pandangan. Okey Datuk, kita keluar sikit dari skop Tun Dr. Mahathir. Ini ramai apa followers-followers kami selalu bertanya. Okey. Pandangan Datuk tentang kedudukan lebai-lebai PAS yang diterajui oleh Haji Hadi. Sekejapnya kiblatnya UMNO, yang dulu mereka sendiri kafirkan UMNO itu. Kemudian ke pembangkang Pakatan Rakyat atau Pakatan Harapan, dan kini mereka yoyo, bermain yoyo semula dan berada di tengah-tengah. Ke Pakatan Harapan pun tidak, ke UMNO pun tidak, cuma mereka agak condong kepada UMNO. Adakah Datuk bersetuju pandangan admin tentang Haji Hadi tidak relevan untuk memimpin mana-mana parti politik, kerana beliau pernah mengeluarkan amanah undi UMNO, menyokong UMNO adalah menyokong kerana UMNO itu kafir. Sekarang beliau meludah dan menjilat kembali. Di mana pandangan Datuk tentang kedudukan PAS ini pada PRU 14 ini? Adakah mereka akan bergerak sendiri ataupun ke arah menyokong UMNO dan juga ataupun ke Pakatan Harapan? Okey tuan, ini pandangan peribadi. Sebab ini dah kira melangkau lagi satu soalan yang di luar pada landscape pemikiran saya. Tetapi saya ada pemikiran dan pandangan peribadi. Bagi saya PAS memang di Sabah pun ada PAS. Kita pun ada kawan-kawan PAS. Bagi saya dulu PAS, PAS dulu. Walaupun Tun Dr. Mahathir ni tak sebulu dengan PAS, tetapi Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz pernah menyatakan, saya ingat dalam YouTube pun kalau kita cek masih ada, dia menyatakan pandangan beliau terhadap Tun Dr. Mahathir. Beliau kata Tun Dr. Mahathir adalah seorang pemimpin yang berani, lantang dan juga mempertahankan Islam di mata dunia. Ini pandangan peribadi dia. Dan masa itu PAS kuku. Walaupun PAS tak bersatu dengan UMNO, Tun masa itu UMNO, tetapi pandangan peribadi Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz, dia telah menyatakan secara peribadi bahawa Tun Dr. Mahathir adalah manusia yang paling berani, paling lantang dalam mempertahankan agama Islam. Jadi di sini bila kita lihat orang yang telah bercakap ni, yang telah meninggal ni, tetapi dia telah serahkan kepada Tuan Guru Hadi Awang. Bila Hadi Awang ambil, maaf jelah, saya tak nampak ketokohan dia, kelantangan dan kepribadian yang betul-betul stand for PAS dalam yang solid. Saya kata dia lebih kepada yoyo lah, macam Tuan Edmin cakap, sebab sekejap pandangan dia berubah, sekejap dia sebenarnya celaru. Saya nak kiblatkan di Kaabah kah ataupun kiblatkan Putrajaya? Macam tu, sebab dia pun ada selera, Ailio dia pun nak Putrajaya juga. Cara dia nak Putrajaya tu, dia memang main cari-cari bulu ayam lah. Kalau boleh katakan, aku sokong UMNO tapi jangan nampak aku masuk UMNO. Bila kita tengok sekarang, lebih cenderung kepada UMNO, saya setuju. Sebab banyak acara
UMNO dah duduk bersama dengan PAS. Baik pemuda dia sendiri pun, Dewan Ulama dia semua pun, nampaknya UMNO sering mengundang. Kalau UMNO ni katakan dari segi agama, jangan berkisarkan ideologi politik, UMNO sepatutnya undanglah semua. Jangan undang PAS saja. Tapi PAN tak diundang, PKR tak diundang, apalagi PBBM. Jadi bila kita melihat hanya PAS dan UMNO bersatu sekarang ni, walaupun tidak sepakat lagi dari segi untuk join dalam satu parti, mereka menggunakan dua lambang yang berbeza, tetapi satu hati, satu selera, iaitu untuk mengekalkan Putrajaya yang satu pihak, dan yang satu pula untuk menumpang kasih ke Putrajaya. Sebab itulah saya cakap, Hadi Awang, saya tak nampak dia relevan lagi. Dia tak ada satu prinsip yang sangat tegas dalam membuat keputusan. Ini. Jadi Datuk bersetuju jika Marhain tolak PAS secara total? Saya ingat Kelantan akan tumbang PAS kali ini. Ini saya punya pendapatlah. PAS tak akan berdiri lagi dekat Kelantan, dan kita tengok sama ada Pakatan Harapan kah, atau iyalah memang saya nampak Pakatan Harapan lah, sebab Pakatan Harapan ada PAN. PAN ni adalah serpihan PAS. Dan saya melihat ramai ahli-ahli intelek dalam PAS sekarang ini pun telah berkocak hati orang. Satu persatu ingin meninggal sebab kesedaran telah nampak. Kerana mereka nampak bahawa kafirlah aku juga sekarang ni kalau aku masih ada dalam PAS. Ya. Kerana apa yang dinyatakan oleh Hadi Awang, kafirlah kamu kalau kamu menyertai UMNO. Jadi bila diorang ikut sekarang jejak Hadi Awang, maka kafirlah mereka. Sebelum mereka kafir, mereka telah meninggalkan PAS. Tetapi malangnya pula, bila mereka meninggalkan, mereka pula dituduh macam-macam telah mendapat habuan daripada Pakatan Harapan. Di mana kita melihat tuduhan-tuduhan liar ini sentiasa berkeliaran dalam mulut-mulut orang-orang ulama dalam PAS ini. Maaf sajalah, saya pun ada sahabat dekat Tawau yang sangat-sangat mengagungkan PAS. Tetapi bila Hadi Awang menjadi presiden, bila dah tiada Allahyarham Tuan Guru ni Aziz, mereka telah hilang kepercayaan dan hilang selera untuk bersama dengan PAS. Semua telah beralih kepada Parti Amanah Negara. Ini Tuan Muhammad Sabu. Ini yang saya punya pandangan. Okey, Datuk. Teori. Teori yang kita tahu, teori yang paling popular dalam dunia politik di Malaysia adalah teori one and only Rahman. Yes. Okey, Rahman, R-A-H-M-A-N. Dan ramai pengkaji, kajian dan juga sembang-sembang mengatakan teori itu telah berakhir di era Najib Razak, iaitu N. Dan ada pula yang kata akan muncul selepas pilihan raya nanti teori baru, iaitu Mahathir. Ya. Adakah Datuk bersetuju? Secara kebetulannya Pakatan Harapan pun menamakan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai bakal Perdana Menteri jikalau Pakatan Harapan mengikuti pilihan raya. Adakah teori Rahman akan bertukar kepada teori Mahathir? Pandangan Datuk? Ya, ini saya suka untuk menjawab. Kerana saya pun telah lama memikirkan, walaupun saya bukan ahli politik yang tegar lagi dan saya bukan lagi ahli politik, saya sebagai aktivis, tetapi saya analisa. Saya menganalisa sebab saya suka R-A-H-M-A-N. Dan saya tak nak cerita pasal R-A-H-M-A-N. N itu yang saya nak cerita. Sebab N itu adalah Perdana Menteri kita sekarang, Najib. Dan ramai ahli politik yang memang telah matang berkata, Najib adalah teori Rahman yang terakhir. Dan tak ada lagi sambungan. Kita tak boleh nampak sambungan lagi. Tetapi apa yang kita nampak, sekarang telah bermula satu teori baru yang dinamakan Mahathir. Iaitu daripada nama Tun Dr. Mahathir. Mahathir adalah satu teori M-A-H-A-T-H-I-R. Tetapi saya tak boleh ulas yang panjang-panjang. Sebab yang kita tahu sekarang, Tun Dr. Mahathir adalah orang lagi yang dicalonkan sebagai Perdana Menteri jika Pakatan Harapan menang dalam pilihan raya umum. Jadi itu teori nampaknya yang pertama dah menjadilah. Kita boleh katakan selepas Tun Dr. Mahathir, dia bukan nak bagi anak dia. Tetapi dia akan pilih, ini saya cakap lah ya, dia mungkin pilih Azmin Ali. Sebab itu MA, tetapi saya tak akan cakap H, nama dia daripada H, kita tak akan cakap sekarang. Tapi ini teori. Sedangkan main bola sepak dunia pun, piala dunia, kita gunakan teori sotong. Sotong ni bila angkat-angkat ni negara mana dia menang. Betul teori itu. Jadi secara kebetulan. Teori yang baru ni bermula daripada M tu adalah Mahathir, mewakili Mahathir, dan A tu mungkin adalah Azmin. Jadi itulah saya punya teori dan pendapat. Kalau salah. Okey Datuk. Pertembungan di antara dua buah parti, iaitu Harapan
walaupun belum diluluskan oleh ROS, okay, tapi kita berharap Pakatan Harapan itu dan juga Barisan UMNO dan Barisan Nasional ada yang risau tentang pertembungan tiga penjuru, iaitu Parti Lalang, PAS yang akan muncul di tengah-tengah pertembungan ibu segala pilihan raya umum. Adakah Datuk rasa pertandingan tiga penjuru ini akan memberi manfaat ataupun kelebihan kepada Barisan Nasional UMNO ataupun memberi manfaatnya kepada Pakatan Harapan ataupun sebaliknya kewujudan PAS sebagai parti lalang yang akan mengganggu pesta pilihan raya umum ibu segala pilihan umum kali ini? Okey Tuan Ibn, sebagaimana yang kita tahu yang kita cakap tadi, pilihan raya ke-14 ini boleh saya ibaratkan sebagai King of Election, ya, dalam orang putih lah, dalam bahasa Melayu macam ibu kepada pilihan raya. Dalam 13 episod pilihan raya, ke-14 ini adalah satu pilihan raya yang tak pernah lagi orang nampak pertembungan kuasa-kuasa besar, pemimpin-pemimpin hebat yang lama datang balik, yang mana yang lama yang kalau berkualiti tak apa, yang tak berkualiti itu memang lalang lah saya anggap. Jadi mengenai sentuhan soalan di antara BN UMNO, Pakatan Harapan, tengah-tengah ada PAS, saya berpendapat kalau dekat Semenanjung lah, saya komen dekat Semenanjung, apa yang kita nampak di Semenanjung hasil risikan saya, analisa saya nampak Semenanjung ini kekuatan dari segi mutlaknya Pakatan Harapan tu sangat-sangat luar biasa. Walaupun ada suara-suara sinis bercakap Pakatan Harapan masih setahun jagung, itu parti dia, ya. Walaupun belum lagi kita mendapat kelulusan daripada ROS, kita berharap dia akan lulus. Kalau ROS ni sebuah badan yang telus, yang tidak berpaksi kepada politik, saya mencabar ROS untuk luluskan logo Pakatan Harapan. Sebagaimana logo BN boleh diluluskan dengan mudah, dan bagilah sebagai negara demokrasi berparlimen, jangan takut dalam kancah persaingan yang sihat. Bagilah kelulusan logo Pakatan Harapan untuk digunakan dalam pilihan raya umum ke-14 ini. Jadi apa yang saya lihat, parti ini baru setahun jagung, tetapi mereka silap melabel bahawa pemimpin di dalam Pakatan Harapan itu bukan setahun jagung. Pemimpin inilah yang ditakuti oleh pentadbiran BN UMNO yang telah melebihi 60 tahun di dalam pentadbiran dalam negara Malaysia. Jadi saya nampak landscape yang saya nampak betul-betul akan menggugat, yang boleh menggugat kepada pentadbiran BN UMNO adalah Pakatan Harapan, bukannya PAS. PAS ni memang betul lah Tuan M kata dia hanya lalang atau menumpang kasih. Boleh saya kategorikan sebagai ayat yang jahat, parasit. Kerana parasit ini sentiasa kacau daun. Dia nak kacau sini, tak boleh. Nak kacau sini, tak boleh. Dia duduk kat tengah-tengah. Tengok mana yang ada peluang, dia nak ambil. Tapi rasanya kali ini, saya tak nampaklah PAS akan dapat majoriti. Kemungkinan ramai di kalangan calon-calon PAS ni akan hilang wang pertaruhan. Ini saya punya pendapat. Tetapi yang akan dominasi kepada perlawanan hebat ini adalah di antara Pakatan Harapan dan dengan Barisan Nasional. So, apa yang saya nampak secara teori saya ini, kelebihan kepada Pakatan Harapan memang ada. Kerana itulah sekarang Barisan memain sentimen serangan peribadi. Kalau mereka rasa mereka masih kuat, seharusnya mereka memain sentimen pembangunan insan rakyat, bukan serangan peribadi terhadap seorang manusia yang telah berumur 93 tahun. Jadi rakyat semua, penonton bersetuju kalau saya cakap TV3 Suku ini adalah sebuah stesen TV3 yang sangat-sangat tidak berakal dan bodoh, kerana memainkan isu-isu hentam peribadi, ambil orang-orang lama mantan-mantan PPBM yang tak tun kenal pun, bekas exco pemuda PPBM Pahang lah mana yang telah keluar, terus nak glamour bagi keluar TV3 untuk jadi artis sementara. Okey Datuk, ini pun soalan yang tidak ada dalam senarai, okay, ya. Tapi atas permintaan ramai juga, pemimpin-pemimpin UMNO dan juga yang bekas-bekas pemimpin daripada PPBM sendiri tak habis-habis mengulangi setiap hari, setiap detik, setiap masa, kononnya Pakatan Harapan ini dikuasai oleh Lim Kit Siang, Dynasty Lim, dan juga DAP. Adakah Datuk bersetuju ataupun Datuk menganggap ini hanyalah cakap murahan yang tak ada kualiti daripada pemimpin-pemimpin UMNO?
Saya ingat ini satu anasir menakut-nakutkan, ya. Mereka menakut-nakutkan terutamanya kepada pengundi-pengundi orang Islam dan Melayu. Dikatakan Pakatan Harapan telah diketuai dan dikontrol oleh DAP, iaitu terutama diktator lah, ya. Lim Kit Siang. Ya. Yang memang sangat-sangat tak setuju Lim Kit Siang ini. Sebab dia ini orang kata rasis, bapa kepada rasis perkauman. Saya pun secara peribadi tak setuju. Tapi kalau orang kata Lim Kit Siang atau anak dia Lim Guan Ning dan parti dia mendominasi segala keputusan dalam Pakatan Harapan, sebenarnya itu sebenarnya cakap-cakap kosongnya lah. Tak wujud pun. Kita tengok hierarki dalam Pakatan Harapan, siapa pengerusi, siapa dia punya timbalan, siapa dia punya semua naik tu. Presiden. Naik presiden. Jadi kita nampak yang dominan. Tidak ada nama langsung Lim Kit Siang dalam senarai. Jadi di situ kita telah nampak bahawa Lim Kit Siang disisikan kerana kita tak mau pula dilabel sebagai diktator. Di sini kita nampak mereka telah sepakat untuk tidak menjadi satu kuasa Hitler. Sayalah segala-galanya. Jadi kita telah nampak bukti Pakatan Harapan bijak menyusun segala-galanya. Dan saya nampak dalam kadang sekarang ni BN memang dah macam selalu lah. Dia tak ada idea, tak ada modal sudah. Dia gunakan cara untuk menakutkan. Kalau kita sokong kepada Pakatan, maka kita akan dikuasai oleh DAP. Maka hancurlah Melayu. Saya ada tengok dalam satu video lagi. So ini adalah satu cara permainan cyber terupa untuk menakut-nakutkan minda-minda manusia-manusia malahan ini. Supaya kita jangan undi Pakatan Harapan. Saya tak berpihak kepada mana-mana sebab saya ini aktivis. Tetapi apa yang saya nampak, tolong mainkan sentimen yang berkisarkan tentang fakta dan realiti, iaitu rakyat. Bukan menakut-nakutkan rakyat. Jadi apa yang saya tengok, dia orang main dari karikatur, lukis apa macam-macam kartun, muka-muka macam ni. Di mana intelektual seorang pemimpin-pemimpin dalam Barisan Nasional sehingga sanggup mempersendahkan wajah-wajah pemimpin parti-parti yang dia persendahkan? Itu pun yang saya paling sedih sampai saya menangis. Tun Dr. Mahathir pun dibuat karikatur. Kenapa sampai macam tu sekali? Biadabnya manusia yang melukis tersebut. Bagi saya, kalau dulu ada yang melukis muka Datuk Seri Mahathir, iaitu ini Datuk Seri Najib, dia ditangkap. Saya pun tak ingat dah nama siapa yang pelukis tu. Tapi siapa yang lukis muka-muka pemimpin sekarang tu, kenapa tak ditangkap? Yang dipamer dekat TVL di sini. Malah dipamer di Kuburan Agung. Dan dibanggakan. Ya. Jadi adakah ini sebagai politik matang atau politik bersih dalam pentadbiran? Sebab tu kita cakap BN ni bersih, UMNO bersih, tetapi dikotorkan dengan pemikiran dan juga akidah yang kotor daripada pemimpin-pemimpin yang cetek iman dia dan takut kepada seorang tua yang bernama Tun Dr. Mahathir. Baru-baru ini ada seorang rakan saya bertanya pada saya tentang menyokong Tun Mahathir adalah salah kerana dia adalah pengkhianat bangsa Melayu. Dan jikalau mengundi Pakatan Harapan dan juga Tun Mahathir, ibarat meruntuhkan sebuah empire Melayu yang diterajui oleh UMNO. Adakah Datuk berpandangan perkara itu benar ataupun Datuk merasakan lagi kecetekan dan tidak matang pemimpin-pemimpin UMNO yang mengutarakan sedemikian? Ya, saya sangat setuju tuan ini soalan ini. Sebab apa? Sekian lama UMNO telah ditubuhkan di dalam sejak tahun 1946 lagi, bersilih ganti pemimpin-pemimpin Melayu, ya, yang menjadi presiden apa semua sehinggalah zaman Tun berakhir, ya, pada tahun 2003 dulu. Dan kini Tun dilabel sebagai pengkhianat dan bapa kepada perpecahan Melayu. Saya dah baca satu video, tengok video tu, dia kata kerana Tun bergaduh dengan ni Tengku Razali dahulu bergaduh, dia telah tubuhkan Semangat 46 dengan Musa Hitam. Bergaduh dengan Anwar Ibrahim, telah tertubuhnya PKR. Bergaduh dengan Datuk Seri Najib, telah tertubuhnya Bersatu. Jadi Tun ini dilabel sebagai bapa. Saya selaku aktivis dan rakyat Marhain, Melayu itu sendiri yang nak berpecah. Sebab Melayu itu tamak kuasa. Sebab setahu saya, sewaktu Tun jadi Perdana Menteri, beliau bukan suka bergaduh, beliau menegur. Beliau menegur perilaku yang salah. Ini kita nak cakap, salah bukan silap. Tapi cukup bagus, dia tak hukum. Bila ada salah dia tegur, yang ditegur ini tak boleh terima dia punya kesalahan, dia terus keluar daripada UMNO dan tubuhkan parti baru. Kalau kita nak cakap siapa yang pecahkan Melayu, yang menubuhkan itulah yang memecahkan Melayu. Saya boleh cakap secara lantang, Kuli memecahkan Melayu. Sebab dia nak Semangat 46 dan dia sangka dia telah hebat sangat yang boleh melawan kuasa UMNO masa itu, yang masa Tun jadi Perdana Menteri. Dia tubuhkan kerana
tak setuju dengan apa yang ditegur oleh Tun Mahathir. So macam Anwar Ibrahim, dia tahu dah memang salah Datuk Seri Anwar. So bukan Tun tegur lagi, Tun pecat, Tun lakukan apa yang sepatutnya. Mengambil tindakan. Tapi Datuk Seri Anwar tak boleh terima masa tu kerana sifat ego dia, kerana dia nampak rakyat menyokong dia, kuasa luar menyokong dia. Dia tubuhkan parti PKR untuk diri dia, bukan untuk rakyat, sebagai namanya reformasi. Itu cerita lama, ya. Sebagaimana yang kita tahu, ada dia punya pro and kontra. Ya. Dan akhirnya yang terkini, kerana Tun menegur, ya, bukan membenci anak anda ni, ya, yang sekarang menjadi Perdana Menteri. Saya pun tak boleh komen banyak, tetapi beliau pula telah ditomah macam-macam, dicakap macam-macam, diaib, sehinggalah beliau mengambil keputusan untuk memperbetulkan segala salah laku itu dengan cara untuk menyelamatkan negara kita. Tertubuhlah Parti Peribumi Bersatu Malaysia, PPBM. Tapi bukannya untuk memecahkan, tetapi mendamaikan yang berpecah ini untuk bersatu kembali dan juga menumbangkan yang telah membuat salah laku untuk kembali ke pangkal jalan dan diadili serta dihakimi. Supaya kita tahu besar mana salah orang tu, bukan silap, besar mana salah orang tu. Itulah yang kita nampak. So bagi saya, Tun bukanlah orang yang memecah belahkan Melayu. Tun adalah orang yang menyelamatkan Melayu, yang mengumpul Melayu. Walau ada yang tak setuju, terpulang. Tetapi bagi saya, ini pandangan saya secara pribadi. Kerana saya nampak, orang sangat menghargai Tun. Orang Melayu menghargai Tun. Orang India menghargai Tun. Kalau Tun sebagai bapa perpecahan, saya ingat orang dah tak menghargai Tun. Cuma adalah sentimen-sentimen yang cakap Tun ini memecah belahkan suku kaum lagi sekarang ni, Tuan Admin. Bila sebut suku kaum, adalah cakap Tun ini rasis, benci kaum ini. Sebenarnya Tun tak macam tu. Tapi nak tanyalah, tepuk dada tanya selera. Siapa yang awal-awal buka pasal suku kaum? Tun tak buka pun. Kalau nak cakap pemimpin tu jiwa besar, dia tak besar jiwanya. Baru Tun cakap pasal suku kaum tu, dah suruh lapor polis. Ya. Kalau dia jiwa besar, cool lah. Apa nak kisah, terima aja lah. Sebagai pemimpin jiwa besar, nasihatkan kepada dia punya orang-orang, jangan buat tindakan yang melulu. Kita kena bersifat gentleman. Sebagaimana Tun dihina. Yes. Mamak putih, mamak kerala. Dia terima. Yeah. Dia tak ada masalah pun. Dia tak cakap apa-apa pun. Tapi bila Tun bercakap tentang satu suku kaum, dia dihina. Dia terus dilapor. Diarah untuk pelbagai. Buat perhimpunan. Himpunan-himpunan pelbagai-bagai. Dengan bajet-bajet diturunkan. Ha, ini masalah. Kita nampak Tun bukan sebegitu. Soalan terakhir untuk menutup, yeah, pada malam ini. Nasihat Datuk kepada pengundi-pengundi di luar sana yang akan membuang undi pada pilihan raya. Kita semua amat ketahui, ahli-ahli parti tidak mampu memenangkan mana-mana parti untuk membentuk kerajaan. Kerana 70% daripada pengundi-pengundi di Malaysia adalah atas pagar. Jadi, nasihat Datuk kepada mereka, siapa yang mereka patut pilih, apa kriteria yang patut mereka jadikan sebagai semangat untuk membuang undi nanti. Okey. Soalan terakhir dan soalan yang paling sukar, ya. Dan ini soalan subjektif untuk saya jawab, tapi saya ingat saya boleh jawab juga selaku pengundi, sebab saya pun pengundi. Saya pun pengundi, masuk kali ini dah 3 kali buang undi. Dan saranan saya terhadap semua masyarakat, sahabat-sahabat di luar sana, rakyat Malaysia yang berdaftar 21 tahun ke atas, yang telah berdaftar sebagai pengundi, kita memang tahu 70% adalah atas pagar. Yang mana 70% ini adalah pengundi muda bagi saya. Pengundi muda di peringkat mahasiswa universiti. Hampir 60%. Di mana mereka sekarang adalah orang yang celik kepada keadaan. Dan kalau saya bercakap pun, mereka memang tahu kepada fakta dan realiti, bukannya mereka ikut kepada mainan-mainan media yang telah dibayar dan dieksploitasi. Jadi bagi saya, bila saya bagi nasihat atau saranan, mereka sendiri pun dah tahu siapakah yang perlu diundi, siapakah yang perlu dipangkah. Kerana bagi mereka, undi kami rahsia, tapi kami dah bagi signal, dah bagi satu petanda bahawa kami mahukan pembaharuan, mahukan sesuatu yang lebih baik. Dan macam Tuan Edwin cakap tadi, kriteria manakah yang mereka harus pilih? Mereka lebih celik dan tahu, kami nak pemimpin yang turun padang, yang setiap hari, kalau boleh bertemu dengan rakyat, bukannya pemimpin macam kulat cendawan tumbuh, bila hujan baru nampak, bila kemarau hilang entah ke mana.
Kita nak cari pemimpin yang mudah didekati, yang bersama-sama dengan rakyat, susah ataupun senang. Carilah pemimpin yang pintu rumahnya boleh terbuka siang dan malam bertemu dengan rakyat. Bukan hanya nak bulan ke-59 maksud saya, Tuan Amin. Sebab bulan rakyat, bantu itu, bantu ini, tanya kabar, salam-salam, tepuk bahu, peluk-peluk, laga pipi. Ini pemimpin yang perlu kita tolak sama sekali. Jangan bagi ruang. Sekiranya beliau dipilih sekali dari calon, tak kira parti apa, tolaklah pemimpin macam ni, kerana inilah pemimpin yang hanya boleh bagi kita gula-gula di masa dia perlukan kita. Dan kita tolak pemimpin yang hanya timbul ke bulan ke-59. Pemimpin ini saya anggap dia demam 59 bulan. Dia demam tu tau. Demam dekat-dekat 5 tahun tu, 4 tahun 11 bulan dia demam. Dah bulan terakhir tu sebelum ke-59. Baru timbul. Baru timbul. Dekat bulan ke-60 baru timbul. Jadi pemimpin ni tak payahlah. Bagi saya, kita sendiri dah celik, dah tahu. Takkan kita nak mencari pemimpin yang bulan ke-60 baru timbul. Kita carilah pemimpin tiap-tiap bulan kita nampak. Dan saya nampak juga, secara adil, bukan saya nak kata apa. Dalam BN pun ada pemimpin yang bagus. Memang tak dinafikan. Dalam Barisan Nasional, ada pemimpin yang bekerja siang malam untuk rakyat. Secara adil, sebagai aktivis masyarakat, saya bercakap macam tu. Dalam Pakatan Pembangkang pun, ada pemimpin yang bekerja siang malam. Tetapi bahayanya sekarang ni, ada yang menobi calon jadi pemimpin yang telah berangan-angan nak jadi menteri besar. Itu bukan sini, Selangor. Selangor. Siang malam pegang gayung tau. Bawa katil. Nak jadi MB. Nak jadi menteri besar. Jadi itu saya takut. Kalau rakyat pilih macam ni punya calon, saya takut semuanya akan mabuk ketum. Akhirnya mabuk ketum semua. Jadi yang dengar semua ni, hati-hati ya pilih. Nak pangkal tu pangkal, jangan yang bawa gangster-gangster. Tak payah. Kita tak nak calon gangster. Ini bahaya. Hari-hari kita jumpa dia, kita kena cekuk, kena lepuk. Sikit-sikit jumpa kena tumbuk. Keluar rumah lebam. Keluar rumah lebam. Ini pemimpin yang kita tak mau jadi. Jangan. Nanti dia bagi kita minum ketum, apa-apa benda semua. Semua tak boleh. Dia buat boleh, orang lain buat tak boleh. Ini bukan pemimpin yang kita nak. Bila Datuk sebut, jangan salah pangkah. Saya ingin ambil sedikit ayat yang diberi oleh Ustaz Kazim Ilyas. Okay. Salah pangkah dapat tai. Kata P. Ramlee dalam filem Ali Baba Bujang Lapuk. Okey Datuk, terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa bersama kami di Inspirasi Mahathir. Penjelasan kupasan Datuk cukup kami hargai. Terima kasih. Dan saya yakin ramai followers kami, lebih daripada 350,000 followers kami akan puas mendengar. Dan ramai komen-komen di sini, ada yang mengatakan Noh Udang ke tu? Oh bukan, silap. Ada yang mengatakan terbaik dan Datuk cukup bersemangat dalam melontar pandangan-pandangan Datuk. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Sekali lagi daripada kami, daripada Team Admin Inspirasi Pun Mahathir. Terima kasih banyak. Thank you. Yang semua dengar, thank you masih. Manusia berakhir. Thank you Adinda Nasrul. Wow, sini view saya masih tinggi lagi. Thank you semua. Thank you. Thank you. Kalau ada salah silap, itu semua kelemahan diri saya. Yang baik itu semua datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap, tapi bukan salah ya, silap ya. Silap itu daripada saya sendiri. Thank you. Masih banyak Adli. Saya tak layak lagi. Saya cuma boleh bagi kepesan-kepesan. Ikut kata hati marhai. Terima kasih kepada semua yang menyokong dan masih bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Anda semua tak lekang. Demikian berakhirnya temu ramah bersama dengan Tim Inspirasi Mahathir. Alhamdulillah. Semoga kita dapat berkongsi fakta dan juga apa-apa pandangan. Dan semoga anda semua bersama-sama dengan saya. Saya stay lagi. Saya belum lagi out. Thank you. Masih banyak. Jangan ada terus tersinggung ya. Tak apa. Thank you Liza, thank you. Alhamdulillah masih banyak. Terima kasih Tuan Hasan dan Tuan Boko, thank you. Saya sebenarnya Raja Marhain. Apa yang saya cakap itu adalah pandangan Marhain dan terima kasih. Sekiranya anda bersetuju, terima kasih banyak. Tak bersetuju pun saya ucapkan Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih Liza, terima kasih Latin M. Thank you selalu ada untuk bos. Thank you. Alhamdulillah. Demikian berakhirnya ya. Hakim Rasim, terima kasih. Alhamdulillah. Thank you. Saya tak sangka semua sahabat-sahabat di sini pun semua bersetuju. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi saya sebenarnya mengucapkan jutaan terima kasih kerana anda setia bersama daripada awal rancangan sehingga akhirnya. Muhammad Rizal, terima kasih banyak. Thank you bro, thank you.
Thank you. Kau kena pegang itu. Okay. Pegang kan? Dah, begitulah.